Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa rasukna fid dunya siyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam ala al-aimatil mahdiyyin. Salam ala jami'i anbiya'illah wa rusuli wa malaikati. Salam alaina wa alaihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah para pemirsa Majulah Ijab TV yang mudah-mudahan senantiasa dalam Barokatul Muhammadiyah Kita lanjutkan bahasan kita tentang Risalah Al-Walayah Perjalanan menuju makom Tauhid Af'al, Tauhid Sifat, dan Tauhid Zat Dalam bab kelima kita Risalah Walayah Alamah Sayyid Muhammad Hussein Toba Toba'i mengutip dari Munajah yang sangat terkenal yang diriwayatkan dari Imam Ali salamullah alaih dan munajat ini uh, diriwayatkan diamalkan juga oleh al-maksumin para imam alaihi wassalam saya akan bacakan maknanya ilahi wa alhimni himni walahan ila Tuhanku ilhamkan kepadaku kegilaan dalam pikirmu kepada pikirmu. Atau bisa juga dimaknakan ilahi ilhamkan kepadaku dengan perantaraan mengingatmu kegilaan atau kecintaan untuk mengingatmu kembali. Ini mengisyaratkan tentang kondisi di mana diri terserap dalam pusaran zikir terus-menerus yang semakin lama semakin dalam sehingga wajah alhammi dan jadikan hammi daya hidupku atau cita-citaku ila rohi najahi asma'ik wa kutsik dan jadikanlah cita-citaku atau daya hidupku dalam kegembiraan keselamatan nama-namamu dan makom kudusmu. Jadi di sini digambarkan bagaimana dari zikir masuk ke dalam kecintaan zikir yang lebih dalam, masuk ke dalam kecintaan zikir yang lebih dalam, menempuh makom-makom dari tauhid sehingga mencapai makom tauhid asma dan yang lebih tinggi dari itu yang di sini disebut mungkin ini disebut makom kudus Yang mungkin salah satu penafsirannya pemaknaan kita pemaknaan al fakir dalam hal ini sesuai dengan kita petisalah al walaya dalam makom tauhid jadi Kembali kepada sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Imam Ali alaihissalam dalam kitab Mizanul Hikmah yang ditulis oleh Muhammad Rai Syahri Imam Ali alaihissalam berkata As'aluka antusoliya ala muhammadin wa ali muhammad wa anta ja'alani miman yudi mudik wala yang kudu ahdak Aku memohon kepadamu agar engkau sampaikan salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad dan agar engkau menjadikan aku termasuk di antara orang-orang yang yudi zikrak selalu berzikir kepadamu. Wala yang kudu ahdab dan tidak melanggar perjanjian denganmu. Jadi sekali lagi di sini Imam Ali Salamullah Alaih menunjukkan bahwa zikir ini harus dilakukan terus-menerus. Jadi harus bermohon pada Allah agar mampu senantiasa berzikir. Sebagaimana yang kita baca dalam doa kumel tiap malam Jumat bagi yang mengamalkannya. Anta aja makmuroh. Bahwa kau jadikan waktu-waktuku di malam dan siang dimakmurkan atau diisi atau dihuni dengan dikir kepadamu. Bapak khidmatika mausulah dan terhubung dengan khidmat padamu. Wa akmali endaka dan amal-amalku diterima di sisimu. Hatta takuna amali wa aurati kulluha wahida Hingga amal-amalku dan wiridku, hingga amal-amalku dan wirid-wiridku semuanya menjadi wirid yang satu. Wa khali fi sarmada. Dan keadaanku senantiasa ya? Dan keadaanku terus-menerus atau senantiasa dalam khidmat kepadamu. Jadi keadaan yang dicapai halnya keadaannya adalah senantiasa kita bermohon pada Allah mengikuti Imam Ali Salamulaleh agar senantiasa bisa berkhidmat pada Allah terus menerus. Tentu manifestasinya dengan berkhidmat pada sesama manusia terus-menerus mengambil istilah dari Gus Miftah dalam kuliah LPI tadi malam memilih memilih uh, eh dari satu hemat ke hikmat selanjutnya nah eh uh, jamaah para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa uh, ada dalam Barokatul Muhammadiyah Saya kini hendak mengajak jamaah untuk melihat sedikit bagaimana keadaan-keadaan atau yang terkait dengan zikir Imam Ali salamullah alaih sembari kita juga mengenang karya-karya guru yang kita cintai Allah Yarham Ustaz Jalaluddin Rahmat Semoga mudah-mudahan Allah senantiasa meluaskan kubur beliau beserta bunda Al-Fatihah Tasbih puh, Salawat Imam Ali selalu mengisi malamnya dengan tangisan, dan orang-orang yang mengenalnya akan mengisi kisah Ali dengan tangisan pula. Dalam tasawuf, menangis termasuk salah satu hal yang harus dilatih. Imam Ali salamullah alaih berkata, salah satu ciri orang-orang celaka adalah ia yang memiliki hati yang keras. Dan ciri hati yang keras adalah hati yang sukar menangis. Imam Ali sering menjadi fana atau larut dalam kecintaannya kepada Allah. Pada suatu hari, Abu Darda menemukan Ali terbujur kaku di atas tanah seperti sebongkah kayu di sebuah kebun kurma milik seorang penduduk Makkah. Dengan terkepoh-kepoh, Abu Darda mendatangi Fatimah untuk berbeda sungkawa, karena ia mengira Ali telah meninggal dunia. Fatimah, salamullah alaiha, hanya berkata, sepupuku Ali tidak mati, melainkan ia pingsan karena fana dalam ketakutannya kepada Allah. Ketahuilah kejadian itu sering menimpaknya. Suatu hari menjelang waktu sholat, seorang sahabat menemukan Imam Ali dalam keadaan tubuh yang berguncang dan wajah yang pusat patsi, pucat pasi. Ia bertanya apa yang terjadi, wahai amirul mu'minin. Imam Ali menjawab, telah datang waktu sholat. Inilah amanat yang telah diberikan kepada Allah. Diberikan Allah kepada langit bumi dan gunung-gunung. Tetapi mereka menolak untuk memikulnya dan berguncang dahsyat. Karenanya, sekarang aku harus memikulnya. Mengenai sholat dari uh, Imam Ali Alaihissalam, masih terkait dengan itu, saya ingin uh, membacakan sebuah kisah. sholat dari salah seorang sahabat Imam Ali. Baru sahabatnya saja ini ya, sahabat setia Imam Ali. Ini dari Imam Ridho alaihissalam. Ya. Ini dari 1001 kisah atau 1001 dastan halaman 570. Menukil juga di Biarul Anwar, jilid 84, halaman 244. 246. Imam Ridho alaihissalam berkata seorang lelaki dari sahabat Ali yang dipanggil dengan nama Kois. Ini penulis menambahkan mungkin yang dimaksud di sini adalah Kois bin Sa'ad bin Ubadah. Berdiri untuk mengerjakan salat. Ketika ia sudah menyelesaikan satu rakaat, tiba-tiba datang seekor ular dan berada di tempat sujudnya. Kois tetap saja rukuk dan sujud serta tidak mengindahkan ular itu. Ketika ia mengangkat kening, ular itu melilit lehernya dan masuk ke bajunya. Tetapi hamba Allah yang soleh ini, yang memahami hakikat sholat, tetap saja melanjutkan sholat dan ular itu tidak melukainya sedikit pun. Imam Ridho, Imam Ali Ar Ridho Salamullah Alaih mengatakan kejadian seperti itu juga pernah aku alami. Jadi pesan kisah ini adalah dengan zikir pada Allah, itu hati menjadi tenang, ala tatma demikianlah para sahabat setia Imam Ali salamullah alaih apalagi Ketika mungkin kita menyifati zikir dan salat dari Amirul Mukminin salamullah alaih kembali ke buku Jalan Rahmat dari Allah Yarham Sajaluddin Rahmat Imam Ali Salamullah alaih juga dikenal karena sholatnya yang khusyuk. Banyak sahabat yang memuji sholat Ali sebagai sholat yang mirip dengan sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puluhan tahun sejak kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat bernama Umron bin Husain sholat di belakang Imam Ali di Basrah. Umran berkata, lelaki itu mengingatkan aku pada sholat yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Wasallam. Umran terkesan akan sholat Ali bukan karena gerakan-gerakan lahiriahnya, melainkan karena kekusuhannya. Ibnul Ibnu Abil Hadid seorang tokoh mutasilah bercerita tentang ibadah Imam Ali. Jadi ini adalah kisah seorang tokoh mutazilah yang dituturkan juga oleh Allah Yarham. Ia menyebutkan Ali sebagai orang yang paling taat beribadah, yang paling banyak salat dan puasanya, sehingga dari Alilah orang banyak belajar tentang sholat malam. Selain itu, Ali senantiasa melasimkan wirid dan menunaikan ibadah-ibadah nabilah. Salah satu penuturan Allah Yarham yang betul-betul sangat menakjub, menakjubkan dalam kitab Jalan Rahmat ini. Bahkan Imam Ali Salamullah Alaihi ini tetap membaca wirid di tengah perang padahal anak panah melintas. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la illallah, Wallahu akbar, wa quwata illa billahi al Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ali sayyidina Muhammad wa jil farajhum Allah ma'akhini Allah ma'akhina kama ahyaita alaihi ali yabna Abi Talib wa mitna kama mata fihi ali Abi Talib alaihi salam Dalam perang Siffin Al-Hadid bercerita di tengah-tengah perang yang berkecamuk Ali masih mendirikan sholat. Jadi ini sholat di tengah-tengah perang. Sesudah sholat, ia membaca wirid. Dalam kesibukan perangnya, ia tak meninggalkan wiridnya. Padahal anak panah melintas di antara kedua belah tangan dan di antara kedua daun telinga. Muhammad Rai meriwayatkan dalam Mizanul Hikmah Anhu sallallahu alaihi wa alih, ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa, wa, wa Tiada satu amal pun yang lebih dicintai Allah taala dan tiada yang lebih menyelamatkan bagi seorang hamba atas setiap dosa di dunia dan akhirat daripada zikir kepada Allah. Laisa amalun ahabba ila Allah taala wala anja. Li'abdim li'abdin mingkulli sayyi'atin fid dunya wal akhirah min dzikrillah. Ya, jadi zikir itu adalah amal yang paling dicintai Allah dan paling menyelamatkan seorang hamba dari setiap dosa di dunia dan di akhirat. Kira walal kita lufi sabillillah tidak pula dari berperang atau jihad di jalan Allah Kola bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laula dikruloh lam yuk bil kita. Ya, sekiranya bukan karena dikruloh, sekiranya bukan karena mengingat Allah, niscaya alkitab perang di jalan Allah itu tidak akan diperintahkan. Para jamaah majulah hijab TV yang mudah-mudahan senantiasa dalam barokatul Muhammadiyah dan dalam naungan walayah Amirul Mukminin dan dalam kecintaan pada Amirul Mukminin Sebagaimana cinta kanjeng nabi pada Amirul al Mukminin, Alaihissalam. Seorang penulis bernama Reza Shah Kasimi meringkas kepribadian Imam Ali dalam dua kata. adhikr Wal Adil, Remembrance and Justice, buku beliau ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi zikir yang meringkas seluruh perkhidmatan pada Tuhan, kecintaan perkhidmatan kedekatan pada Tuhan dan al-adil justice yang menggambarkan seluruh perilaku keadilan terhadap segala hal, termasuk terhadap seluruh manusia dan seluruh makhluk Allah. Nah, dari kitab yang sama, dari Muhammad Desahri dalam Mizanul Hikmah, dalam bab tiga hadis ke-2359, Al-Imam Ali alaihissalam bersabda, Iza lakitum fil harb jika kalian memerangi musuh kalian dalam sebuah peperangan fa kalam maka sedikitkanlah bicara wa aksiru wa jalla. dan perbanyaklah kalian perbanyaklah zikir kepada Allah azza wajalla. Jadi apa yang dikisahkan Allah Yarham dalam kitab Jalan Rahmat tadi memang juga disampaikan oleh Amirul Mukminin Imam Ali eh, Salamullah Alaih. Dia juga uh, mengajarkan ada pada hadis ke-2360 Al-Imam Ali alaihissalam bersabda Aksiru dikrollah aswa wa jalla aswab inda perbanyaklah berzikir kepada Allah manakala kalian memasuki pasar di tengah kesibukan manusia fa annahu kafaratun lidunub wasiyadatun fil hasanat karena sesungguhnya hal itu menghapuskan dosa, ya, merupakan kafaroh dari dosa dan menambah kebaikan. Wasiadatun fil hasanat. Walatuk tabu fil filin. dan kalian tidak akan dicatatkan wala tuktabu fil ghafilin ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Jadi sesibuk apapun kita ya, termasuk ketika berbisnis dalam sibukan bekerja dan lain-lain harus berusaha ya untuk mengikuti tamirul mukminin mengikuti Allah sumin, salamul alaih mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan keluarganya untuk senantiasa berpikir pada Allah. Jamaah majulah Izabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barokatul Muhammadiyah. Saya sering sekali dalam suasana seperti ini terkenang guru yang kita cintai ya. ada satu pertanyaan yang mendasar ya tentu ya karena sejalan ini biasanya sangat lembut ya dan sangat memberikan harapan pertanyaannya adalah bagaimana bila ya murid Allah yarham yang seperti saya ini kenyataannya nggak mampu untuk terus menerus berpikir sedikit sekali saya itu melakukan pikir Paling-paling sholat wajib saja, itu pun tidak pernah sanggup untuk di pada waktunya. Izinkan saya membacakan beberapa riwayat yang mengembirakan kita. Anhu alaihissalam dari Imam Ja'far asotik As alaihissalam, beliau bersabda, Tasbih kufah di mata Sa'hrak alaihissalam, minatikril kathir aladhi azza Jadi beliau bersabda tasbih termasuk di antara zikir yang banyak. Ya. Yang Allah telah berfirman berzikirlah. Ya. Uzkurullah, berzikirlah dengan menyebut nama Allah atau berzikirlah pada Allah, Bikron kathiro. Dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Surat Al-Azab ayat 41. Ini salah satu tafsirnya menurut Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam adalah Tasbih al -shahra. Ya, tidak sulit. Sangat ringan tapi sudah dihitung sebagai zikir yang banyak. upayakan kita sedapat mungkin tidak pernah meninggalkan berdiri meninggalkan posisi duduk waktu setelah sholat wajib kecuali bacalah terlebih dahulu tasbih ashar as allahu akbar 34 kali alhamdulillah 33 kali subhanallah 33 kali ada juga yang ditambahkan satu kali da ilaha ilal. Nah ini yang pertama Yang kedua Ini dari Imam Ali alaihissalam Beliau bersabda Man akhaba syai'an La hijabiz zikri Barang siapa mencintai sesuatu Saya ia akan sering menyebut Jadi kalau demikian sulit kita berzikir cobalah mencintai Allah Yarham mengajarkan pada kita sulit buat manusia biasa seperti kita untuk mencintai Allah yang maha ya mungkin buat orang-orang yang masih sangat material seperti saya ini Allah itu masih sangat abstrak belum bisa hadir dalam hati saya maka salah satu caranya adalah mencintai kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya sebagai kekasih Allah yang mereka itu adalah tanda-tanda terbesar dari Allah rahmatan lil alamin ya mencintai kanjeng Nabi dan keluarganya itu identik dengan cinta pada Allah jadi sekiranya pun kita tidak mampu terus menerus zikir pada Allah, jangan pernah lepaskan hati kita dari cinta pada Allah yang kita wujudkan dengan senantiasa cinta kepada Nabi dan keluarganya yang suci dan para kekasih Allah. Allah Nabi Wali Salawat. Allahumma Salli itu adalah kiat kedua mungkin buat yang kesulitan untuk terus-menerus berpikir seperti saya yang ketiga masih dari kitab Muhammad Reisahri dari kitab Mizanul Hikmah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Man atau Allah Azza Wajalla pakot zakarullah Orang siapa menaati Allah Azza Wajalla maka dia telah berzikir pada Allah. Ya. Dan diperjelas lagi oleh beliau. Rahmatan lil alamin Sayyidul Mujtadim memperjelas lagi wa ingkollat meski sedikit. Nah ini yang sangat membahagiakan saya para pemirsa sekalian karena ini betul-betul cocok buat saya ini wa ingkolat solatuhu walaupun sedikit solatnya wa siyamuhu <coughs> siyamnya wa tilawatuhu <coughs> lil quran dan bacaan al qurannya ini benar-benar berita gembira kalaupun kita nggak sanggup maka upayakanlah jauhi dosa. Upayakanlah taat pada Allah. Allah ya Arham berpesan. Menjauhi maksiat itu lebih penting ketimbang melakukan hal yang sunnah. Jangan sampai kita korupsi dan menggunakan hasil korupsinya untuk sedekah. Itu namanya membakar taman surga. Maka kita upayakan Jangan pernah mendalimi seseorang walaupun satu butir beras. Jauhi sejauh-jauhnya kita gibah kepada saudara-saudara kita. Hindarilah maksiat. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Mencoba taat pada Allah mengikuti ajaran kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Jadi saya ulangi man atau Allah azza wajalla jalla faqat zakarullah. Barang siapa yang taat pada Allah azza wajalla, maka dia telah ingat pada Allah. Meski wa in qallat meski sedikit salatnya wa dan puasanya wa tilawatuhu lil Qur'an dan bacaan Al-Qur'annya. Dan ini mungkin adalah tiga hal yang mungkin menggembirakan kita sekiranya kita tidak bisa terus-menerus bersikir setidaknya satu kita mencoba tasbih az-zahra memperbanyak tasbih az-zahra minimum setelah habis sholat fardu yang kedua Jangan biarkan kecintaan ini pernah meninggalkan hati kita. Kecintaan yang diwariskan oleh para guru kita, Allahyarham, Ustaz Jalal, dan Bunda Eskatini, dan seluruh guru-guru kita yang lain. Kecintaan pada Allah yang diwujudkan dengan kecintaan pada Nabi dan keluarganya. Apalagi ini adalah bulan Syakban yang mulia. Bulannya Kanjeng Nabi. Permatilah bulan ini sebagai bulan kanjeng Nabi insya Allah pelan-pelan kita akan tertuntun untuk terus-menerus berzikir pada Allah yang ketiga adalah kita coba untuk tidak bermaksiat pada Allah untuk taat pada Allah mudah-mudahan dengannya kita dicatat Allah sebagai zakirin orang-orang yang berpikir walaupun sedikit sholat kita walaupun sedikit puasa kita walaupun sedikit bacaan Al-Quran kita mudah-mudahan kita tetap digabungkan dengan orang-orang yang senantiasa berpikir pada Allah jamaah majulah ijabi TV yang semoga senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Mudah-mudahan dengan senantiasa berupaya menjadi azakirin setidaknya tiga hal yang kita sebutkan tadi kita dicatatkan Allah dalam orang-orang yang berusaha untuk mengikuti jalan realisasi tauhid al-af'al, al, tauhid asl asma, tauhid asad dicatatkan ke dalam orang yang melalui zikir pada Allah dikaruniai kecintaan atau kegilaan untuk zikir pada Allah. Bihaki Muhammad. Marilah kita kirimkan pahala seluruh majelis ini pada Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Syakban yang mulia ini dan keluarganya yang suci dan leluhurnya yang suci dan para Nabi, para Rasul, para Soleh, Sitikin, Syuhada, terkhusus pada seluruh kaum mukminin dan mukminat yang hidup maupun yang mati terkhusus pada guru-guru kita semua lebih khusus lagi pada Allah Ya Rahim Jalal, beserta bunda juga kedua orang tua kita dan semua andai tolan kita dan orang-orang yang telah wajib atas kita untuk mensyukuri nikmat dari mereka semua Mudah-mudahan pula melalui majelis yang mulia di malam Jumat di bulan Syakban yang mulia ini. Semua yang sakit disembuhkan, semua yang memiliki masalah dipecahkan masalahnya, semua yang berhutang ditunaikan hutangnya. Semua yang enggan berdoa didorong oleh Barokatul Muhammadiyah untuk menangis dan berdoa pada Allah. Dan mudah-mudahan Rabbana Latusih Pulubana Pak tak ishay wahab lana milatun karohmah inna antal wahab al fatihah tasbihku salawat awahumma sholli ala muhammad wali Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Warsukna fitunya siyaratahum wabil akhirati syafa'atahum Allahumma sholli ala Muhammad wa alim Muhammad fil awalin sholli ala Muhammadin wa alim Muhammad fil akhirin wa sholli ala Muhammad wa alim Muhammad fil mala'il a'la wa sholli ala Muhammad wa alim Muhammad fil mursalin Allahumma a'ti Muhammadan al wasilata wa syarafa wa darajatal kabira Allahumma inni aman bi Muhammadin walam aroh. arah Tolak tahrim ni ya malu kiamat warzukni sohbatah wa ta'abani ala latih. waskini min khawti masruban lawiyan sa'ihun hadian la asma'u ba'daw abadah inna ka'ala kulli sya'in qadir Allahumma faqama amantu bi muhammadin walam aroh. Wa'arifni fil bil jinani wajah Allahumma balik ruha muhammadin anni tahiyyatan kathirotan wassalamah Allahumma salli ala, say, ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad wa ajil Sayyid wa faraja Ali Sayyidina Muhammad Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa tohrin, ala Taibina Tuhrin Wa salamun ala Mursalin Wa rabbil alamin Wala la khawla wa la illa billahi al azim al Wa ma taufiqi illa billah Alaih tawakal tuwa ilaih unib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.